Hasrat untuk pulang ke kampung meraihkan Syawal bersama keluarga tidak kesampaian apabila satu-satunya kenderaan dimiliki hanyut bersama banjir Disember lalu. Banjir terburuk yang menimpa Zariah Yub Samsudin membuatkan persiapan rayanya sekadar apa yang ada. Peristiwa hitam Disember lalu bukan setakat menghanyutkan kenderaannya, malah kediaman juga hilang sekelip mata. Arus ini juga membawa bersama hajat anaknya yang ingin bersama saudara mara di kampung halaman. Dia dah cakap nak jumpa saudara. Dia pun dah cakap nak bila naik kampung nak jumpa saudara. Tapi yalah, kendaya kat tak boleh buat apa kan. Sebab kita nak balik macam kalau kita ada transport sendiri kan, ada kenderaan sendiri, kita boleh balik bila masa. Tapi buat dengan pandangan anak sekarang ni, kita nak beli tiket, nak beli apa, memang buat masa sekarang ni memang tiket mungkin dah tak ada dah. Nak balik kan. Ha tu. Tapi redolah apa yang ada sekarang ni, orang kata kat mana kita raya tu, kita beraya je lah. Sedih jugalah, sedih sebab apa, akak dah tak jumpa keluarga, tak balik kampung dah 2 tahun. Dah 2 tahun akak tak balik kampung. Tahun kedua akak tak balik kampung. Lepas tu tahun ini dah memang daripada awal memang rancang, memang tahun ni nak balik kampung beraya lah. Tapi kita tak jangka musibah ni kan, banjir ni memang tak jangka. Kata dah tukar plan. Mengimbas kembali apa yang berlaku, Zariah akui dirinya masih trauma dengan bencana yang berlaku sebelum ini. Bagaimanapun, dia bersyukur kerana seluruh keluarganya masih diberi peluang untuk bernafas. Dalam sengsara, Zariah mengakui ada hikmahnya. Daripada berteduh di bawah khemah selepas bencana, muncul individu tidak dikenali menyumbangkan rumah baru untuk mereka sekeluarga. Besar sangat hikmah. Hikmah dia memang besar. Akak tak anggap ini musibah. Akak anggap ini daripada musibah ke rezeki yang besar. Maksud akak macam tu. Sebab orang kata kebanyakan yang masa-masa banjir, sebelum banjir dia biasa-biasa. Tapi lepas banjir, rezeki besar memang datang. Memang rezeki melimpah ruah. Biarpun persiapan Syawal tidak semeriah keluarga yang lain, namun mereka tetap meraihkan Syawal yang mulia. Tiada kelengkapan serba baharu dan mereka hanya mencari apa yang masih berbaki untuk Aidilfitri kali ini.